Menyambut kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, Polsek Bintan Timur, Koramil 02 dan Posmat TNI Angkatan Laut bagikan bendera merah putih ke kapal nelayan perbatasan di pesisir Bintan. Pembagian bendera baru untuk menggantikan bendera lama yang sudah kusam. Menggunakan kapal karet, TNI Angkatan Laut, Polsek Bintan Timur bersama Koramil melakukan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan guna menyambut perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Pembagian bendera merah putih dilakukan dari kapal ke kapal nelayan yang berada di perbatasan pesisir Bintan. Kapolsek Bintan Timur AKP Ulil Rahim tak hanya memberi bendera merah putih, tapi juga mengganti bendera yang sudah lusuh atau rusak dengan bendera yang baru. Menjelang 17 Agustus, ini kita dengan meningkatkan rasa nasionalisme para nelayan yang ada di wilayah Timur dan mengingatkan mereka untuk selalu memasang bendera merah putih, dan pada siang hari juga kita melaksanakan pemberian bendera merah putih di kapal-kapal nelayan dan juga pemberian masker untuk para nelayan yang tidak menggunakan masker. Selain membagikan bendera merah putih, aparat TNI Polri juga memberikan himbauan agar para nelayan berhati-hati dan selalu memperhatikan keselamatan saat melaut. Dari Bintan, Gusti Enosa, iNews, melaporkan.